Operasi SAR untuk kapal yang tenggelam Serasi 1, 17 kru sudah dapat diselamatkan. Di tempat kejadian terdapat KM Lotus yang menyelamatkan, kemudian dibawa ke Untok. Tim kita sudah, tim SAR gabungan sudah siap untuk mengevakuasi dari KM Lotus untuk dibawa ke darat. Saat ini sudah dilaksanakan evakuasi menggunakan RIP, Basarnas dan Polair. 17 orang langsung dievakuasi dari Lotus, 12 dalam kondisi sehat, semuanya selamat, namun 5 butuh perawatan di Puskesmas Muntok.